Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di Jalan Cakra Panorama. Kali ini saya berada di Pantai Perigi ya teman-teman ya. Jadi kita akan mereview sedikit pemandangan yang sangat luar biasa ini, yaitu di Pantai Perigi. Coba kita full memutar untuk melihat bagaimana sih kondisi dari Pantai Perigi hari ini ya. Jadi per tanggal 31 Desember ya, menjelang akhir tahun baru. Nah, ada hal unik ya teman-teman ya. Jadi di tengah-tengah sana, di tengah-tengah Pantai Perigi ini, itu ada sebuah batu yang atau pulau yang berada di tengah-tengah dari pantai ini ya teman-teman ya. Coba kita akan ke sana untuk melihat ya bagaimana sih ya untuk Pantai Periginya itu. Oke, kita langsung cus ke sana dengan kecepatan 20 km per jam ya teman-teman ya. Oke, jadi hari ini itu cuacanya cerah sekali dan lautnya biru hijau ya. Jadi tidak keruh ya airnya. Nah, ini membentuk seperti apa ya? Bagus juga teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di depan saya ini banyak juga orang yang cari ikan ya, menambak cari ikan. Oke, teman-teman bisa lihat ya, kita ketinggian di 8 meter. Nah, ini ada Pulau Purba yang kita kalau dari saya ini itu sekitar 1 kilo ya, teman-teman ya. Nah, itu ada Pulau Purba yang nggak tahu itu pulau apa, tapi yang pasti itu sudah berusia ratusan tahun ya, teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Oke, kita akan ke sana. Kita sudah dari sini sudah 1 kilo lebih. Nanti kita akan ke sana. Oke, kita tinggikan lagi. Kita naik sekitar 12 meter, 15 meter. Oke. Dan kita akan melanjutkan kembali dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, lokasinya ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini adalah Pulau Purba. Nah, konon ini merupakan apa ya? Pulau apa ini, kurang tahu ya. Tapi seperti bentuknya seperti kura-kura, teman-teman ya. Kura-kura purba itu, teman-teman ya. Oke, kita naikkan lagi. Oke, coba kita arahkan ke bawah dikit ya. Oke, teman-teman. Sedikit. Woi. Luar biasa. Oke, kita akan maju terus ya, teman-teman ya. Ini masih dengan dari saya ini jaraknya kurang lebih sekitar 2 kiloan ya, teman-teman ya. Kita perpendek ya, kita perpendek lagi, kita perjelas. Wow, ini adalah pulau yang berada di tengah-tengah dari pantai ini, teman-teman ya. Nggak tahu ini pantai apa ya, maksud saya ini pulau apa ya. Kita maju sedikit. Oke, teman-teman, luar biasa. Nah, ini pantainya ya, ini seperti kalau teman-teman lihat itu seperti punggung kura-kura ya, teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Wah, mantep. Teman-teman, kita nyampe sini dan melihat. Oke, teman-teman, bisa lihat kita mutar ya. Nah, di area sekitar, coba kita lanjut ke sana lagi ya. Kita tinggikan lagi. Oke, kita mundur-mundur, kita mundur. Kita mundur, teman-teman. Nah.
Oke, seperti ini teman-teman ya, bisa kita lihat ya. Jadi ada pulau ya. Ini seperti kura-kura teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Kita bisa menyaksikan ini. Kalau kita naik perahu nyampe sana itu sekitar 400 ribu, tapi kita pakai drone. Oke. Oke, kita putar ya. Kita putar arah, kita coba mutar. Kita putar. Kita pandangan luas ya, teman-teman ya. Oke, itu ada pulau lagi namanya Pulau Merah, teman-teman. Oke, kita mutar kembali, kita pulang ya. Ini dengan jarak sekitar 2 kilo dari saya berdiri. Teman-teman, oke. Habis ini go home ya. Jadi kita akan balik. Wow, sangat luar biasa teman-teman. Oke, kita go home. Kita kembali. Ini dengan coba saya ini ya, saya rendahkan dikit, saya terlalu tinggi tadi, saya rendahkan sedikit ya. Dengan ketinggian berapa ini? 33 meter. Nah, biar teman-teman kelihatan dan bisa menikmati video ini ya. Oke, kita lanjut ke pulang ya. Jadi sangat luar biasa sekali pemandangannya, teman-teman, dengan ketinggian 15 meter ya ini. Wow. Nah, ini adalah pemandangan laut dari pantai Simbaronce ya, kalau nggak salah ya, kalau orang menyebutnya sekarang itu Simbaronce ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk review hari ini. Kita ngedrone di tempat ini ya, teman-teman ya. Oke, kita kembali. Mana ini drone-nya ya, teman-teman?